ini sebelahnya di mana. Iya. Nah, itu yang terkenal kan, itu kan konferensi itu kan Asia Afrika, Jalan Braga. Braga dan Asia Afrika. Nah, ini Jalan Asia Braga Pak, tempat hiburan semua ini Pak nih. Iya. Hiburan apa? Hiburan disco, diskotik, diskotik. Ya, diskotik, bar, kayak gitu Pak. Iya. Nah, ini hotel Iblis itu Pak. Kenapa hotel Iblis? Ya, sebenarnya Iblis, tapi orang Bandung bilang Iblis. Hotel Iblis gitu lah. Kan tanggung Pak. Iya. Hotel Iblis. Nah, itu kan, nah itu Iblis kan Pak. Iya. Kok nggak ditambah aja L-nya gitu kan? Iya, iya. Iblis. Iya itu aja Pak. Nah, inilah gedung konferensi Sefika ini Pak, ini yang sebelah. Oh, ini depannya. Ini. Gedungnya. Iya, museum, nah, museum. Museumnya Pak. Ya kemarin ramai lah berarti ya. Ramai banget ini, ditutup semua ini Pak. Jadi kita terlalu jauh kita kalau lewat sana Pak. Oh, ini gedung Homan nih Pak, ini Homan. Tempat pertemuan jenderal-jenderal dan presiden ini Pak. Oh, ini. Nah, yeah. Ke sana Hotel Grand ini kota ini pusat semua itu Pak. Pusatnya. Iya. Tapi yang paling ini nih Pak nih. Nanti agak sore, agak siang sedikit lagi artis-artis di sini Pak, moto-moto ini nih. Iya. Kayak gini, di sini lah. Iya. Di sinilah dia Pak. Inilah pintu masuknya. Masuknya ini ya. Ini konferensi Asia Afrika ini, inilah pintu masuknya ini Pak ini. Oh iya. Nah, mau masuk ke dalam inilah dia. Jadi ini museum ya? Ya museum Pak. Museum dan tempat gedung juga itu Pak di dalam. Masih digunakan kan? Masih tetap Pak. Untuk kegiatan-kegiatan. Iya, ini lagi disuci nih Pak. Kalau ini orang duduk-duduk di sini yang pacaran lah, yang apalah di sini Pak. Oh iya, kalau malam-malam. Iya, malam. Man, siang pun juga Pak. Nah, di sini sebelah kini juga tempat untuk duduk-duduk apa, santai-santai. Ah, ini nama kepala negara Asia ini Pak ya. Jadi udah di belakang ika kita. Oh iya. Di belakang ika kita. Nah, itulah konferensi Asia Afrikanya itu Pak. Ya, inilah suasana di pusat kota Bandung, tepatnya di Alun-Alun, di Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat, di malam hari, tepatnya pada saat waktu Isya menjelang. Ini Pak Edi. Iya, ini Pak Edi dari apa? Dari Sumatera. Sedang nelpon teman. Pak Edi. Ya, kalau ini cewekku kalau ini. Ya. Kalau ini teman barulah. Cantik enggak? Cantik. Orang Bandung asli. Asli orang Bandung. Ha!
Bisa kalau mau foto di situ, tapi kan ngambilnya harus jauh. Mana alun-alunnya? Bandungnya aja. Inilah pusat kota Bandung di malam hari, tepatnya di sekitar alun-alun kota, pusat kota Bandung. Nah, ini alun-alun kota, kota Bandung. Ini alun-alun. Alun-alun. Pak Edi. Pak Edi sedang jalan-jalan. Okay.
inilah situasi siang hari ketika di alun-alun kota Bandung, tepatnya di Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat. Menara tinggi di Bandung. Ya, beginilah pemandangan dari atas menara Masjid Agung Bandung. Ketinggian 90 meter. Pemandangan dari menara atas Masjid Agung Bandung. Nah, yaitu Gedung Pasar Baru. Gedung Pasar Baru yang berdekatan dengan stasiun kereta dan beberapa penginapan, tepatnya di belakang Pasar Baru. Naik taksi ke Pasar Baru dari sini 3.000. Dari Pasar Baru ke sini 3.000.
Oke. Tadi aku naik ke atas sana. Wah, tinggi. Sudah naik tadi. Sudah naik ke atas menara, turun lagi. Berdiri lagi di atas alun-alun. Ini alun-alun Kota Bandung. Bandung, lautan api. Ini ruang induk Masjid Raya Kota Bandung. Thank you.
Penumpang yang terhormat, selamat datang di pesawat Lion Air Boeing 737-800 New Generation. Kami sangat senang Anda terbang bersama kami. Demi kenyamanan dan keselamatan Anda. Penerbangan 940 tujuan Bandara Samsudin Nur di Kota Banjarmasin. Informasi pulang kita pada sore hari ini. Kita akan terbang dengan ketinggian jelajah akhir 30 menit during emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya: kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life jacket over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat saya, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas saya. Untuk mengembangkan baju pelampung, should the life jacket fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on if the battery plugs in water. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there's anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your kind attention, and we wish you a very pleasant flight.